Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita masih tetap tentang babul mawaqit, tentang waktu-waktu salat. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda waktu salat isya. Rasulullah SAW tidak mengerjakannya di awal waktu, tapi beliau tunda sampai kemalaman. Fa kharaja Umar fa qal. Kemudian Umar keluar dan Umar berkata, "As-salata ya Rasulullah." Umar menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "As-salata ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ya tiba waktunya salat, kerjakanlah salat. Raqadan nisa'u wasibyan. Para ibu-ibu sudah tidur, anak-anak juga sudah tidur. Fa kharaja wa ra'suhu yaqtur. Maka Nabi pun keluar dari rumahnya setelah dipanggil oleh Umar, sementara air menetes dari kepalanya. Yaqul, kemudian Nabi berkata, "Laula an asyqa 'ala ummati aw 'ala an-nas." Kalau bukan karena merepotkan umatku atau menyusahkan manusia, "la amartuhum bihadhis shalah hadhis sa'ata." Maka aku akan menyuruh mereka untuk salat di waktu ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat isya diakhirkan. Dan Nabi pernah melakukannya. A'taman Nabi artinya Nabi mengakhirkan waktu salat isya, dan al-atamah adalah waktu gelap yang dimulai dari sepertiga malam pertama sampai tengah malam, disebut dengan al-atamah. Ya Rasulullah SAW, a'tamah itu Rasulullah SAW menunda waktu salat isya sampai di waktu atamah. Itu beliau tunda. Dan ini waktu yang paling afdal salat isya. Seandainya suatu jamaah di kampung sama-sama sepakat melaksanakan salat isya jam 9 malam atau jam 10 malam, tidak mengapa. Tetapi itu hal yang sulit. Ya. Jadi ini mungkin kita lakukan tatkala kita bersafar. Kita salat tidak di masjid, maka kita salat berjamaah mungkin bersama keluarga kita. Kita tunda jam 10, jam 11, enggak ada masalah. Bahkan itu adalah sunnah. Ini juga berlaku bagi ibu-ibu. Ibu-ibu ya boleh dianjurkan, bahkan dianjurkan untuk mengakhirkan salat isya ya. Ya kalau mampu ya. Tetapi kalau tidak mampu, lebih baik di awal waktu daripada ketiduran ya. Ya. Tayib, di sini Nabi SAW mengakhirkan salat isya. Akhirnya Umar menegur Nabi. Umar berkata, "As-salata ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, waktunya salat, dirikanlah salat." Umar menyebutkan sebabnya. Kenapa? Raqad dan nisa wasibyan. Ibu-ibu sudah tidur, anak-anak sudah tidur karena kelamaan.
ditunda. Ibu sudah tidur, anak-anak juga sudah tidur. Ya. Ini akhirnya Rasulullah SAW segera keluar. Fakhoraja, fa itu menunjukkan langsung. Maka Rasulullah SAW pun keluar. Waraksuhu yaktur. Sementara air menetes dari rambutnya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW berwudu dan dia tidak mengusap air wudunya dengan handuk ya, atau dengan kain. Dia biarkan air wudunya masih ada di tubuhnya. Buktinya dia keluar dari rumahnya sementara air tetap berjatuhan dari rambutnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW karena mendengar ibu-ibu sudah tidur, anak-anak sudah tidur, maka Rasulullah SAW pun segera melaksanakan sholat. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, au ala nasi, seandainya tidak merepotkan orang-orang, la amartuhum bi hadhihi sholat hadhihi sa'ah, aku akan menyuruh mereka untuk sholat di waktu ini. Sebenarnya kalau tidak merepotkan akan jadi wajib sholat isya di akhir malam atau di akhir waktu, ya, yaitu jam 11, jam 10. Tetapi karena Rasulullah SAW kasihan sama umatnya, ini berat, ya, maka Rasulullah SAW menyuruh sholat isya atau melaksanakan sholat isya di awal waktu. Tapi ini dalil para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana perhatian Nabi terhadap orang-orang yang lemah? Karena wanita, anak-anak itu orang-orang yang lemah. Ya, makanya Nabi SAW pernah sholat. Rasulullah SAW ingin panjangkan sholat. Tiba-tiba dia mendengar fasami itu buka as-sabi. Tiba-tiba aku mendengar suara anak bayi yang menangis. Maka Rasulullah SAW pun menyegerakan sholatnya. Bahkan dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW membaca in a'tayna kal kautsar. Tadinya Rasulullah SAW ingin perpanjang, tapi gara-gara mendengar anak kecil yang menangis, Rasulullah SAW segerakan sholatnya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah menegur sebagian sahabat yang sholatnya kelamaan. Maka Rasulullah SAW mengatakan inna minkum munafirin wa inna minkum munafirin. Ada di antara kalian yang membuat lari orang-orang. Ada di antara kalian yang membuat lari orang-orang. Idza amma ahadukum bin nas falyukhaffif. Kalau kalian menjadi imam, maka ringankanlah salat. Jangan panjang-panjang. Sebagaimana kasus yang pernah terjadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat Isya. Waktu dia salat Isya dia baca surat Al-Baqarah, ya. Akhirnya makmumnya di belakang ada yang langsung keluar salat sendiri, salam sendiri terus pulang, ya. Karena Mu'adz terlalu lama. Akhirnya dilaporkan kepada Mu'adz ada sahabat yang begitu, maka Mu'adz pun mencela. Maka orang ini yang dicela lapor kepada Nabi, maka Nabi menegur Mu'adz. Nabi berkata, "Affatanun anta ya Mu'adz? Apakah kau bikin fitnah wahai Mu'adz? Aina anta min sabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha?" Ya. Kenapa kau tidak baca surat-surat tadi, wasyamsi wa duhaha atau sabbihi isma rabbikal a'la? Rasulullah SAW kasih contoh salat Isya itu salatnya begini loh suratnya. Jangan terlalu panjang-panjang. Jangan terlalu panjang-panjang. Ya, kalau orang sholat sendiri bebas, Rasulullah SAW sholat sendiri satu rakaat, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran, tiga surat satu rakaat. Beliau sholat sampai kaki beliau bengkak, bahkan pecah-pecah, tatafattar qadamah, sampai pecah-pecah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala sholat menjadi imam, kasusnya lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, wa inna min waraikum al-kabir was-saghir, ya. Ada orang tua, ada anak kecil. Kemudian juga wa inna min waraikum dzal haja, ada orang yang punya kebutuhan, ya. Maka jangan salat lama-lama. Maka seorang menjadi imam melihat kondisi. Kalau ada sesuatu misalnya, ya, ada anak-anak nangis, maka jangan salat lama-lama. Kasihan ibunya pusing dengar anaknya nangis. Ya. Makanya kalau jadi imam harus punya fikih. Jangan jadi imam terus kerjaannya dia murojaah Quran tatkala jadi imam, ya. Jadi imam bukan untuk murojaah, murojaah sebelum jadi imam, pas jadi imam lihat kondisi makmum, ya. Bahkan disebut dalam sebagian riwayat sebagian sahabat waktu tahu yang jadi imam Mu'adz bin Jabal, mereka tidak jadi ke masjid. Wah, ini bakalan lama salat di rumah aja. Ya, karena dia mau istirahat, besok ada pekerjaan, ya. Dan ini terjadi, saya pernah pergi ke suatu tempat, ada ikhwan sholatnya lama sekali, ya. Satu rakaat dia baca misalnya, untuk orang awam itu berat, ya. Satu rakaat dia baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Satu rakaat pertama. Rakaat kedua surat lagi yang lain. Ya. Bukan di sini, bukan di Jakarta, ya. Di tempat lain, ya. Kemudian akhirnya ada yang ngeluh sama saya, Ustaz, itu imam ikhwan kita terlalu lama, Ustaz.
Sampai kemarin ada orang tua datang begitu tahu dia mundur lagi tidak jadi ke masjid. Ini yang disebut kata Nabi inna minkum munafirin. Di antara kalian ada yang buat lari manusia. Maka seorang semangat menjalankan sunnah, ya tetapi lihat situasi dan kondisi. Justru sunnah tatkala kita jadi imam, kita lihat kondisi orang-orang yang sholat di belakang kita. Ada anak-anak, ada orang tua, ada orang punya keperluan, ya. Maka jangan kita lama-lamakan sholat kita, biar mereka selesai sholat, mereka bisa melaksanakan kegiatan mereka. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Idza uqimatish shalatu wa hadhara al-asha'u fabda'u bil asha'." Wa an Ibnu Umar nahwuhu. Jika telah diikomatkan salat, sementara sudah tiba makan malam, maka makanlah terlebih dahulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah dan juga dari Ibnu Umar. Jadi hadis ini yang menjelaskan tentang keutamaan khusyuk dalam salat. Sampai-sampai Nabi menjelaskan, seandainya kalau sudah ditegakkan salat, sudah iqamat, sementara makanan hadir, kata Nabi makan dulu. Kenapa? Kalau sudah makanan hadir, kemudian dia pergi sholat, pikirannya kepada makanan. Maka didahulukan makan dulu baru sholat. Ini menunjukkan bahwasanya khusyuk adalah perkara yang sangat penting. Sampai-sampai khusyuk diutamakan daripada keutamaan menghadiri jamaah. Daripada dia ikut jamaah sholat yang berjamaah, tapi pikirannya tidak khusyuk, mending dia tidak ikut berjamaah dan dia makan terlebih dahulu, baru kemudian dia sholat. Ya. Baru kemudian dia sholat. Ada khilaf yang dimaksud dengan makan malam di sini. Ada yang mengatakan makan malam di sini, fabda'u idza uqimatish shalat wa hadhara al-asya fabda'u bil asya. Kalau telah diqomatkan sholat, kemudian telah tiba makan malam, maka makan malam terlebih dahulu baru sholat. Ada yang mengatakan makan malam di sini, ya makan malam. Zahirnya hadis makan malam. Itu sholat isya maksudnya. Sudah siap makan malam, tahu-tahu iqamat sholat isya. Ya udah makan dulu baru sholat. Ada yang mengatakan maksudnya sholat maghrib. Kalau seorang berpuasa, kemudian sudah dihidangkan makanan, ya udah makan dulu baru kemudian sholat maghrib. Ya, Nabi mengatakan, fabda'u bil asya, makan dulu baru kemudian sholat. Bagaimana Ustaz kalau ternyata kita makan, akhirnya kita ketinggalan berjamaah? Ya karena makanannya judulnya banyak. Ya. Kalau kita makan satu, makan dua, wah kita langsung sholat malah kepikiran. Khawatir dimakan sama orang nantinya. Jadi bagaimana? Maka sebagian ulama berpendapat, makan secukupnya, ya untuk menghilangkan hasrat, baru kemudian sholat. Nanti habis sholat lanjut lagi. Supaya tidak ketinggalan berjamaah. Sebenarnya mengatakan justru yang sunnahnya adalah sampai selesai. Sampai selesai makan. Ya, kalau kita baru makan sedikit baru pergi, semakin terikat hati kita kepada makanan tersebut. Ya. Semakin apa? Terikat. Mending selesaikan dan itu yang lebih afdal. Selesaikan. Baru kemudian pergi sholat. Paham? Tayyib. Sejauh mana kita boleh mendahulukan makan baru kita pergi sholat? Kata para ulama, jika memang hati seorang benar-benar berhasrat kepada makanan tersebut. Kalau dia tidak terlalu berhasrat, ya makan sekarang atau nanti sama saja, ya sudah sholat saja, enggak ada masalah. Karena illah sebab kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk makan terlebih dahulu, agar kita khusyuk. Kalau ternyata makanan tersebut tidak berhasrat, misalnya kita sudah makan jam 10, jam 12 ternyata makanan sudah dihidangkan, kita enggak terlalu lapar. Ya sudah iqamat sholat, ya kita sholat aja karena tidak mengganggu. Jadi kembali kepada diri masing-masing, apakah hatinya terganggu dengan ada makanan tersebut atau tidak. Ya. Kalau ternyata dia tidak begitu lapar, sudah dihidangkan makanan, dan dia bisa sholat dengan kondisi khusyuk, ya udah tinggalkan saja makanan. Tapi kalau benar-benar dia lapar, kemudian makanan sudah dihidangkan, mending dia makan dulu, bahkan dianjurkan makan terlebih dahulu. Tetapi seorang tidak boleh melakukan trik untuk bisa meninggalkan sholat berjamaah.
Dia bilang sama istrinya, hidangkan makanan setiap jam 11.50. Tadi azan zuhur jam berapa? 11.53. Pokoknya setiap jam 11.50 kamu hidangkan makan. Sehingga dia akhirnya tidak sholat berjamaah setiap hari. Ini tidak boleh. Ini namanya sengaja menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu dengan niat seseorang. Tapi kalau pas kebetulan yang pas sedang hadir makanan, ya sudah kita makan terlebih dahulu ya. Alhamdulillah Islam itu mudah, dan tujuan Allah adalah agar seorang bisa sholat dengan khusyuk. Kata Allah, wa aqimi sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadis ini ya menunjukkan para hadirin hadirat ya tentang pentingnya khusyuk ya, pentingnya khusyuk. Sampai Rasulullah SAW menyuruh meninggalkan sholat berjamaah untuk makan terlebih dahulu, padahal kita tahu betapa besar pahala sholat berjamaah, 27 kali lipat, penekanannya luar biasa dari Nabi SAW. Tetapi kalau ternyata ada hal yang mengganggu khusyuan, ya, maka ditinggalkan tidak jadi masalah demi meraih kekhusyuan. Ini dalil bahwasanya pentingnya khusyuk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala waktu menyebutkan tentang sifat-sifat orang beriman dalam surat Al-Mu'minun, yang Allah mengatakan alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, itu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, surga paling tinggi, dan mereka kekal di dalamnya. Allah buka firman-Nya dengan berkata qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, pewaris surga Firdaus. Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Yang pertama Allah sebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti khusyuk dalam salat ini sifat utama agar orang bisa meraih surga Firdaus. Perhatikan ini. Ibu silakan buka dalam surat Al-Mu'minun. Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga Firdaus. Yang akhir ayat kata Allah, alladzina yarithuna firdausahum fiha khalidun. Itu orang-orang yang yarithuna al-firdaus, yang masuk dalam surga Firdaus dan mereka kekal. Allah sebutkan sifat-sifatnya. Yang pertama kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka seorang berjuang dalam kehidupannya agar bisa salat dalam kondisi khusyuk. Kalau dia sudah bisa khusyuk dalam salatnya, betapa banyak pahala yang bisa dia raih dalam salatnya. Ya, bukankah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bisa jadi seorang salat bareng di saf yang pertama berdampingan satu dengan yang lain, tapi pahalanya jauh berbeda antara langit dan bumi. Kenapa? Yang satu khusyuk, yang satu tidak. Pahala sholat diantaranya paling utama karena kekhusyuan. Karena tujuan sholat apa? Tujuan sholat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata tujuan tersebut hilang, maka sholat kita mungkin sah namun tidak berarti. Tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Inna rajula la yansarifu min sholati." Sungguh seorang meninggalkan sholatnya, "wa ma kutiba lahu," dan tidak dicatat pahala dari sholatnya, "illa ya nisfuha," kecuali cuma setengah pahala solat, "au tsulutsuha," kecuali cuma sepertiga, "au rubu'uha," atau seperempat, "au khumusuha," seperlima, "au sudusuha," seperenam, "au subu'uha," sepertujuh, "au tsumunuha," seperdelapan ya, "au tusu'uha," sepersembilan, "au usyruha," atau sepersepuluhnya. Cuma sedikit. Di antara yang paling berpengaruh dalam ini adalah dia kurang khusyuk, kekhusyuannya kurang. Oleh karena para ikhwan dan akhwat, kita benar-benar berusaha agar bisa khusyuk dalam salat. Jadi masalah begitu orang takbir Allahu Akbar, langsung kalau dia salat subuh, rencana hari itu langsung dia pikirkan tentang salat subuh. Dia pikirkan, nanti habis ini saya ke pasar, saya beli ini. Kapan waktu dia salat subuh? Nanti salat Isya dia evaluasi tadi kemana. Jadi orang saking hafalnya dengan Al-Fatihah, begitu Allahu Akbar, langsung mulutnya baca doa iftitah sama Al-Fatihah, meskipun pikirannya kemana-mana. Hebat manusia ya. Dia bisa melafalkan Al-Fatihah meskipun pikirannya ke makanan, ke pasar, kemana-mana, ke... Sehingga orang salat Allahu Akbar, tahu-tahu imamnya, "Assalamualaikum," sudah selesai. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tapi baca apa bingung. Kadang ada cerita yang lucu, ada seorang, entah salat maghrib, salat, saya pernah dengar ceramah di Saudi. Dia habis salat kemudian dia tanya sama orang-orang yang hadir, "Oi jamaah sekalian, tadi salat maghrib atau salat isya ya, siapa yang kabarkan kepadaku tadi imam baca salat apa rakaat pertama, surat apa rakaat kedua, salat apa?" Maka semua enggak ada yang jawab. Ini sering kan, coba nanti malam ya.
nanti malam salat berjamaah salat maghrib, bisa tanya, tadi imam maghrib rakaat kedua surat apa? Banyak yang tidak tahu. Coba tadi baca apa ya? Kenapa? Pikiran melayang. Pikiran melayang. Maka dia tes, dibilang siapa yang bisa tahu imam tadi rakaat pertama baca surat apa, rakaat kedua baca surat apa, saya kasih hadiah. Enggak ada yang berani angkat tangan. Mungkin ada yang ada tapi malu. Kata dia, jamaah, jangan bikin malu, ayo. Saya kasih hadiah, enggak ada yang angkat tangan. Akhirnya ada anak kecil bilang, saya ammi, om, saya om. Ya sudah sini. Itu kasih bikin malu tuh orang tua itu. Coba sebutkan, nanti om kasih hadiah. Rakaat pertama, rakaat kedua apa? Kata dia, rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah. Benar, dia tidak salah. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan surat apa setelah Al-Fatihah. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusyuk ini perkara yang berat ya. Makanya seorang kalau bisa dapat nikmat khusyuk itu nikmat luar biasa. Dia salat tenteram, dia cinta dengan salat, dia rindu untuk salat. Kenapa? Dia meraih kekhusyuan. Kalau dia tidak meraih kekhusyuan, salat itu hanya sekedar seperti beban yang ingin dia lepaskan. Lihat sampai pada derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, arih Nabi salat." Wahai Bilal, tenangkanlah hatiku dengan apa? Salat. Istirahatkanlah kami dengan salat. Seakan-akan beban semua lepas tatkala seorang sedang salat. Nabi melepaskan bebannya dengan apa? Dengan salat. Berarti Nabi benar-benar menikmati apa? Salat tersebut. Maka seorang berusaha melatih diri untuk bisa khusyuk dalam salat. Sehingga jadilah salat itu sesuatu yang dia sukai. Dia senang kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Meskipun khusyuk adalah perkara yang sangat penting dalam sholat, tetapi dia tidak sampai pada derajat wajib. Wajib ditinjau oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi apa? Dari sisi syarat rukun sholat terpenuhi, maka sah sholat tersebut. Paham? Ya. Sebagaimana dalam hadis al-musiu fi sholatihi, ada seorang yang sholat kemudian dia salah sholatnya. Dia sholat, dia datang kepada Nabi, dia ucapkan salam, kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi sholatmu, sholatmu belum sah. Kemudian dia sholat lagi. Kemudian dia datang kepada Nabi, kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, sholat, kau belum sholat. Maka dia sholat lagi, salah. Dia terlalu cepat sholat, dia datang kepada Nabi, kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, kau belum sholat. Tadilah uhsinu ghairah hadza. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat lebih bagus daripada ini. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, kalau kau sholat maka begini, bertakbir, kemudian kau ruku, hatta tatma'inna raki'an, rukulah sampai kau tenang dalam rukumu, ya. Kemudian kau berdiri, hatta tatma'inna qa'iman, sampai kau merasa tenang dalam, kemudian kau sujud, dalam sampai kau sujud, tenang dalam sujudnya, tumak ini masih tenang. Ya, kemudian kau duduk di antara dua sujud sampai kau tenang. Rasulullah sebutkan syarat-syarat dan rukun sholat. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'idha fa'alta hadha faqad tammat sholatuka. Kalau kau sudah melakukan ini semua, maka sholatmu sudah sempurna, sudah sah. Dari sini Rasulullah SAW tidak mengatakan sholatlah sampai kau khusyuk. Karena memang khusyuk itu amrun za'id, tambahan. Tidak semua orang bisa. Ada orang bisa khusyuk cuma mungkin 2 detik pertama, 3 detik pertama. Ada yang khusyuk terakhir, ada yang khusyuk kalau imamnya lupa. Imamnya lupa baru dia khusyuk. Oh, saya lagi sholat, imamnya lupa. Kalau imamnya lancar, dia santai atau sudah salam. Ya. Sampai orang lupa ini rakaat keberapa, dia lupa. Jadi khusyuk meskipun dia intisari sholat, kata orang tidak ada sholat tanpa khusyuk seperti badan tanpa nyawa. Benar itu. Tetapi dia bukan merupakan syarat sholat dan juga bukan merupakan rukun apa? Sholat. Sehingga kalau orang sholat tidak khusyuk pun, ya, maka sholatnya sah. Kecuali benar-benar tidak khusyuk dalam hal dia tidak mikir apa-apa, ya itu baru dikatakan sholatnya batal. Kata sebagian ulama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara ke dalam kondisi mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau orang benar-benar dalam kondisi tidak mikir apa-apa, dia masuk tidak tahu dalam kondisi salat seperti orang mabuk, maka ini salatnya tidak sah. Tapi selama dia sadar dia dalam kondisi salat, dia masih baca apa yang dia baca, tapi pikirannya melayang kemana-mana, sholatnya sah tapi pahalanya berkurang. Sangat-sangat berkurang. Jadi tidak meraih pahala kecuali sekadar sholat yang dia bisa khusyui dalam sholat tersebut. Ya. Jadi perhatikan, seorang berusaha untuk apa? Khusyuk. Saking-saking pentingnya khusyuk ini, sampai-sampai Nabi menyuruh makan dulu baru kemudian sholat. Karena kalau orang sholat mikirin makanan, maka dia tidak khusyuk. Kata para ulama, ini juga dikiaskan dengan hal-hal yang lain.
dengan hal yang lain. Kalau seorang terganggu, benar-benar terganggu, dia tidak bisa khusyuk, maka dia boleh mengakhirkan sholat berjamaah, dia tidak berjamaah dalam karena ada suatu hal tertentu yang buat dia sangat-sangat tidak bisa konsentrasi. Ya. Sangat tidak bisa konsentrasi. Taib, bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa khusyuk dalam sholat? Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ikhwan, ya akhwat, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk itu anugerah luar biasa. Minta kepada Allah bisa khusyuk dalam sholat. Bukan ikut pelatihan khusyuk ya. Pelatihan khusyuk bukan begitu khusyuk yang dimaksud. Ya, tapi benar-benar minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allahumma inna a'udzubika min qalbi la yakhsha min ainin la tadma. Kemudian apa? Min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabalah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, dari mata yang tidak mau menangis, dari syahwat yang tidak pernah puas, kemudian dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inna a'udzubika min qalbin la yakhsha. Atau kita bicara bahasa Indonesia, Allahumma inna as'alukal khusyu'a fi shalat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar bisa khusyuk dalam salat. Mohon kepada Allah. Kalau orang dapat khusyuk, nikmat. Nikmat luar biasa. Kemudian yang kedua, di antara yang bisa memudahkan khusyuk, mengingat hari akhirat. Seorang sebelum sholat, dia ingat. Dia sedang berhadapan dengan Allah. Semakin dia kuat sholat berhadapan dengan Allah, akan semakin mudah hari akhiratnya. Makanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyebutkan, wasta'inu bisabri wa sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Setelah itu kata Allah, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratan, sungguh salat itu terasa berat, illa alal khashiyin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang mereka yakin akan bertemu dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah. Itulah orang-orang khusyuk. Dia ingat hari akhirat, bahwasanya dia akan dikembalikan kepada Allah. Dia tahu waktu dia sholat, bisa jadi sholatnya sholat terakhir. Makanya Nabi pernah berkata, sholli sholatan muwaddi', sholatlah engkau seperti orang yang tidak berpisah. Dia tidak tahu, siapa tahu sholat dua rakaat inilah yang bisa diandalkan olehnya untuk masuk surga. Maka benar-benar dia baguskan sholatnya, dan itu akan bantu dia untuk bisa khusyuk dalam sholat. Yang pertama dia berdoa, yang kedua, dia ingat tentang hari akhirat. Dia hadirkan tentang hari kiamat, tentang sirat, tentang padang mahsyar, tentang hisab, ya, tentang alam barzakh, ya, tentang neraka, tentang surga. Ini membantu dia untuk khusyuk. Perkara ketiga yang membantu seorang untuk khusyuk, terutama laki-laki, hendaknya dia ke masjid di awal waktu. Kalau bisa pas azan dia sudah di masjid. Sehingga dia tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Sampai Nabi SAW menyuruh kalau orang terlambat, jangan terburu-buru. Kata Nabi, berjalanlah wa antum ala sakinah wa waqar. Jalanlah engkau dalam kondisi tenang. Meskipun terlambat. Apa yang kau dapati di masjid, maka sempurnakan. Tidak boleh terlambat kemudian buru-buru. Karena kalau orang selalu datang terlambat, dia buru-buru, dia tidak bisa khusyuk. Datang tahu-tahu, makmum sudah qomat, sudah masuk rakaat ketiga, tiba-tiba dia rajin. Langsung dia jalan cepat. Sampai sana, Allahu Akbar. Nah, gimana mau khusyuk? Dia ngos-ngosan. Tapi kalau orang datang lebih dahulu, sampai di masjid dengar azan, dia balas jawab azan. Dia sudah menyiapkan dirinya. Jawab azan, kemudian dia sholat dua rakaat, sempat dia berdoa kepada Allah, sempat dia baca Quran. Jadi dia sudah membuat mukaddimah-mukaddimah yang memudahkan dia untuk apa? Khusyuk. Begitu sholat, dia bisa lebih khusyuk. Adapun orang yang datang terlambat, ya, ngobrol sama temannya, sudah azan, oh santai aja, santai. Sebentar, imamnya komatnya lama kok. Begitu komat, tiba-tiba rajin. Jadi kalau mau khusyuk, berusahakan sholat di awal waktu. Sejauh mana kita perhatian dengan sholat, sejauh mana Allah berikan kekhusyuan kepada kita. Ya, jadi perhatian kita terhadap sholat itu luar biasa. Ya, seperti orang yang rindu kapan dikumandangkan azan, rindu ingin ke masjid. Ya, ini akan Allah akan berikan kekhusyuan pada dia. Tapi kalau orang cuek dengan sholat, ya, dicuek-cuekin nanti aja enggak apa-apa, maka dia susah meraih kekhusyuan. Di antara hal yang membantu kita khusyuk adalah merasa bahwasanya Allah sedang menilai, ya, Allah sedang menilai sholat kita. Kita kalau sholat kemudian ada orang yang lihat, kita sholatnya lebih serius. Apalagi dimasukkan dalam CCTV.
apalagi siaran langsung ya, di ya, orang lagi sholat ya, pasti kita sholat masih ada lalat, ada nyamuk, kita diem aja. Kenapa? Lagi siaran langsung, teman-teman lagi nonton, perhatian tuh ya. Nah, kita yakin bahwasanya tatkala kita sedang sholat, Allah sedang menilai. Allah melihat antum, apakah ragu Allah melihat gerakan antum? Jangan gerakan antum. Kata Allah, ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata, dan Allah mengetahui apa yang mengalir di dadamu. Allah tahu. Kamu khusyuk enggak khusyuk, Allah tahu. Kamu lagi sholat mikirin pasar, Allah tahu. Kamu lagi sholat mikirin utang, Allah tahu. Allah Maha tahu. Apa yang mengalir di dadamu, Allah Maha tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawa, apa namanya? Alladhi wa tawakkal, kata Allah, alladhi yarauka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Innahu samiul alim. Ya. Kata Allah, yaitu Allah yang melihat engkau tatkala kau berdiri hendak salat, dan Allah melihatmu tatkala engkau sujud. Ya, jadi Allah melihat apa yang kita lakukan. Ini semua bisa membantu kita untuk khusyuk, sehingga kita salat benar-benar kita menghadirkan dalam diri kita seakan-akan kita sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang menghadap Allah. Maka jangan kita wajah menghadap Allah tapi pikiran kita cuek dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya, wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha, dari dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata li hadrati ta'am, la salata li hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'ul akhbathan aw wa huwa yudafi'ul akhbathain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada solat jika makanan telah dihidangkan, dan tidak ada solat sementara dia menahan buang air besar maupun buang air kecil. Saya ulangi, kata Nabi, tidak ada solat bihadrati ta'am. Nabi SAW, la salata di hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul al-akhbathan. Artinya, kata Nabi SAW, tidak ada salat. Salat jika telah hadir makanan, wala, dan tidak ada solat juga dalam kondisi menahan apa? BAB dan BAK. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menguatkan hadis sebelumnya tentang pentingnya menjaga kekhusyuan, bahwasanya salat itu yang paling utama adalah khusyuk, meskipun dia tidak sampai pada derajat wajib, apalagi syarat maupun rukun, tapi dia intisari daripada solat. Barang siapa yang mendapat anugerah khusyuk, maka dia orang yang paling bahagia. Dia akan rindu selalu untuk solat. Dia senang untuk solat. Dia kuat untuk solat. Mudah untuk bangun malam. Kenapa? Dia merasakan kelezatan dalam solat tersebut. Maka seorang minta diberikan oleh Allah agar meraih apa namanya kekhusyuan dalam solat. Dan itu butuh perjuangan. Ya, bukan kemudian ikut apa namanya ikut pelatihan solat khusyuk ya. Setelah itu jadi khusyuk. Enggak, bukan begitu. Itu perlu perjuangan. Dan ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seorang yang dia menjaga pandangannya, yang dia menjaga lisannya, ya, dia menjaga hatinya, dia mudah untuk khusyuk. Tapi kalau orang mulutnya ember, ya, ngomong sana, ngomong sini, cerita sana, cerita sini, ya, kemudian tidak menjaga hatinya, su'udhon sana, su'udhon sini, berburuk sangka kepada yang lainnya, hasad kepada sana, hasad kepada sini,
pandangan tidak dia jaga melihat yang haram, susah untuk dia khusyuk. Susah untuk dia khusyuk. Kenapa? Kata para ulama, hati ini adalah wa, dia adalah bejana. Bejana yang diisi. Apa saluran pengisiannya? Pandangan, pendengaran, mulut. Maka apa yang kita lihat akan terekspresikan ke dalam, terbiaskan ke dalam hati. Apa yang kita dengar akan terbiaskan dalam hati. Apa yang kita ucapkan, sering diucapkan, terbiaskan dalam hati. Makanya ada seorang, kalau dia suka bernyanyi-nyanyi dangdut, dangdutan terus, nanti kalau mau mati bilang la ilaha illallah, dia dangdutan. Kenapa? Karena itu yang sering dia ucapkan, terbiaskan dalam hatinya. Ada orang suka maki-maki, kalau dia meninggal bisa jadi maki-maki. Kenapa? Apa yang dia ucapkan terbiaskan dalam dirinya. Ini benar kenyataan. Oleh karenanya saya katakan hati, kolbu adalah wa, bejana. Dan ya, yang mengisi bejana tersebut kita ya. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata yang baik, bertasbih, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, maka itu akan terbiaskan dalam hati kita. Kalau kita melihat yang halal, maka itu akan terbiaskan dalam diri kita. Kalau kita mendengar yang halal, maka itu terbiaskan dalam diri kita. Baca dengar Al-Qur'an, dengar kata-kata yang baik, dengan pengajian. Tapi kalau kita dengar ghibah, berita macam ini, berita tuduhan macam-macam, namimah, maka susah untuk khusyuk. Dunia bergulat dalam hati kita, ya. Jadi repot untuk apa? Untuk khusyuk. Maka mintalah kepada Allah agar dianugerahkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, kita lanjutkan. La salata, tidak ada salat. Tidak ada salat. Apa maksudnya tidak ada salat? Ada khilaf. Menurut jumhur ulama, jumhur itu artinya apa, Ibu? Mayoritas, ya. Maksudnya salatnya tidak sempurna. Adapun zahiriyah, maksudnya salatnya tidak sah. Jadi menurut zahiriyah, kalau kita mau salat terus ada makanan hadir, harus makan dulu. Kalau ente nikah salat berjamaah, salatnya tidak sah, batal. Jadi harus sama makan? Makan dulu. Menurut jumhur ulama tidak. Kamu makan dulu, tapi kalau kamu nekat salat, maka salatmu tidak sempurna. Kenapa? Pikiranmu terganggu. Maka yang paling utama adalah makan terlebih dahulu, ya. Ini sama tatkala seorang salat, kemudian dia dalam kondisi menahan buang air besar, buang air kecil, ya. Salatnya sah atau tidak? Menurut jumhur ulama salatnya sah tapi tidak sempurna. Salatnya tidak sempurna tapi apa? Tapi sah. Menurut zahiriyah salatnya tidak sah. Tetapi kalau sampai orang benar-benar menahan, sampai goyang kanan, goyang kiri, ya ini tidak sah lah. Akhirnya apa? Orang kalau sudah sholat dan dia menahan buang air besar, buang air kecil, nanti yang disalahkan imam, imam lama sekali. Padahal imam sudah baca qul huwallahu ahad. Tapi dia yang salah, bukan imam. Tapi dia nyala-nyalain siapa? Imam. Padahal kesalahan pada dia, bukan pada imam. Sering orang seperti itu, salah pada dia, dia salahkan orang. Imamnya normal-normal saja, tapi dia punya keperluan, imamnya kok lama sekali. Padahal imamnya biasa. Cuma dia ada keperluan. Banyak kata orang, jangan salahkan cermin kalau wajah anda tidak ganteng di cermin. Bukan cermin yang salah, tapi wajah anda yang bermasalah. Jangan salahkan imam kalau anda tidak khusyuk. Bukan imamnya bermasalah, hati anda yang bermasalah. Paham? Seperti itu. Jangan salahkan istri kalau kelihatan tidak cantik. Mata anda yang bermasalah. Suka ngelirik sana, ngelirik sini, lihat banyak cewek. Akhirnya istri tidak kelihatan apa? Cantik. Seandainya anda tundukkan pandangan, istri anda akan tercantik di dunia, meskipun dunia kecil, ya. Paham? Nah, wala wa huwa yudafa'ul akhbathan. Sama ini, hati-hati tidak boleh salat kalau menahan apa? Menahan buang air besar, buang air kecil. Kata para ulama, ya, termasuk ya buang angin. Sama buang angin juga ini punya pengaruh dan ini malah sering yang sering dihadapi oleh orang. Lagi sholat dia mau buang angin, apalagi di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Begitu masuk masjid, azan, aduh buang, aduh. Terlalu jauh hotel, udah maju aja. Maju akhirnya apa? Di dalam gelisah. Kenapa dia buang angin? Ya?
Sementara anginnya ingin berlepas. Sudah menyerang, ingin berhembus, dia tahan-tahan. Biarkanlah dia berhembus ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia sudah sendiri ya. Nah, bagaimana hukum orang sholat menahan buang angin, menahan air besar tadi? Ya. Kita perinci, kalau pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur, ya, jika benar-benar menghilangkan pikiran, maka sholatnya apa? Tidak. Tidak sah. Sama seperti orang mabuk. Benar-benar dia tidak tahu apa yang dibaca imam. Benar-benar tidak apa yang dia lakukan, maka itu benar-benar tidak apa? Tidak sah kalau benar-benar seperti itu. Tapi jarang orang seperti ini, jarang. Ini jarang. Biasanya yang kedua, yaitu mengganggu, sangat mengganggu. Mengganggu sekali, tapi dia masih bisa mengerti gerakan sholatnya. Maka ini tadi apa yang sama, apa namanya? Sah, tapi tidak sempurna. Yang ketiga, tidak mengganggu. Atau gangguan hanya sedikit, hanya. Contoh dia pengin buang angin tapi sedikit, enggak sama sekali ganggu khusyuknya. Dia tahan hilang rasa tersebut. Kemudian dia sholat bisa khusyuk. Nah, ini enggak ada masalah. Ini ya. Sholat tetap sempurna. Sholat tetap. Ini kembali kepada masing-masing kita. Kita tahu enggak sejauh mana gangguan tersebut. Sama seperti makanan. Makanan kalau ternyata benar-benar mengganggu, ya maka itu makan dulu. Tapi kalau kita lihat makanan kita pingin, tapi enggak terlalu mengganggu. Kita mau sholat, tahu-tahu dihidangkan es krim. Pingin sih, tapi enggak apa. Sudah biasa makan es krim ya. Seperti jadi tidak terlalu, kita pingin tapi enggak terlalu mengganggu, ya sholat aja dulu. Dan itu sempurna sholat kita, karena makanan tersebut tidak mengganggu. Paham? Paham tidak? Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tadi siapanya Nabi? Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait. Qala shahida indi rijalun mardiyun. Hadir di sisiku orang-orang yang aku ridhai, yang aku sukai mereka. Wa ardhahum indi Umar, dan yang paling aku ridhai, yang paling aku sukai di antara mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW naha anis salati ba'da subhi hatta tushriku syamsu wa ba'da al-asri hatta taghrub. Sungguhnya Rasulullah SAW ya melarang salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Isyraq ya, sampai waktu isyraq itu matahari sudah berjarak satu tombak di atas cakrawala. Wa ba'da al-asri hatta taghrub. Dan Rasulullah melarang sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Wa ma fi ma'nahu min al hadis al ashir an Abi Sa'id al Khudri. Dan ada hadis berikutnya sama hadis Abu Sa'id al Khudri. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam beliau bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tatafi asyamsu. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari naik. Wa la sholata ba'da al asri hatta taghib asyamsu. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata al-Maqdisi Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah,
wa fil babi an Ali ibni Abi Talib wa Abdullah bin Mas'udin. Dan masalah ini juga hadis-hadis seperti ini diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian juga dari Abdullah bin Umar bin Khattab dan Abdullah bin Amr bin As, wa Abi Hurairah wa Samurah bin Jundub wa Salam bin Al-Aqwa wa Zaid bin Thabit wa Mu'adz bin Afra wa Ka'ab bin Murrah wa Abi Umamah Al-Bahili. Jadi sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang larangan salat setelah salat asar sampai terbenam matahari dan larangan setelah salat subuh sampai matahari meninggi, ini yang meriwayatkan banyak sahabatnya. Tadi saya ulangi Ibnu Abbas, kemudian siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Abu Hurairah, kemudian Samurah bin Jundub, kemudian Salamah bin Al-Aqwa, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Mu'adz bin Afra, Ka'ab bin Murrah, Abu Umamah Al-Bahili. Hampir 10 orang ya yang meriwayat tentang hadis-hadis larangan salat sunnah setelah salat asar dan setelah salat subuh. Baik, kita akan bahas tentang waktu-waktu terlarang, waktu-waktu terlarang. Waktu terlarang salat. Terlarang salat-salat sunnah, salat sunnah. Yang pertama adalah setelah asar atau waktu zawal. Waktu zawal yaitu tatkala matahari persis di tengah langit. Ini kata sebagian ulama, yaitu kira-kira 7 menit sebelum azan zuhur sampai apa? Zuhur. Jadi kalau kita sudah lihat jam zuhur 7 menit lagi, maka jangan kita sholat lagi, paham? Orang ingin sholat sunnah, boleh. Setelah matahari, waktu syuruk, sampai menjelang duhur, dia boleh sholat sunnah, boleh. Namanya sholat mutlak. Sholat duha, 2 rakat, 4 rakat, 6 rakat, 8 rakat, 12 rakat. Setelah itu pingin sholat lagi, boleh. Namanya sholat sunnah mutlak. Pingin sholat. Tapi kalau sudah 7 menit sebelum azan zuhur, maka berhenti. Itulah waktu matahari benar-benar di tengah dan dia belum bergeser apa namanya bayangannya. Ya. Karena waktu itu katanya disebut dalam hadis, api neraka dinyalakan, maka dia benar-benar di atas, kita tidak boleh sholat tatkala itu. Yang kedua, setelah asar hingga terbenam matahari. Ini yang ketiga, setelah subuh hingga matahari naik, dalam kurung waktu syuruk. Syuruk apa isyrok sama aja. Syuruk itu sama dengan 15 menit setelah waktunya kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Itu 15 menit setelah sunrise.
15 menit setelah apa? Sunrise. Betul begitu tulisannya? Betul. Saya tidak tahu bahasa Inggris misalnya. Saya tulis sunlight bahaya. Tayyib. Ini yang ketiga. Yang keempat lebih spesial, ini sebenarnya tambahan aja, yaitu ketika matahari, ketika bulatan matahari. Ini perincian aja sebenarnya dari ya, dua dan tiga. Ketika bulatan matahari di cakrawala hingga terbenam. Yang kelima, ketika bulatan matahari di cakrawala hingga terbit. Jadi sebagian ulama memandang ini waktu yang sangat terlarang. Karena para penyembah matahari matahari lagi sujud ketika itu. Jadi waktu matahari mulai setelah sholat asar, mulailah para penyembah matahari mulai bersiap-siap, mungkin zikir-zikir, wirid pagi petang mungkin mereka kan, wirid mereka ada. Nah begitu matahari di cakrawala, begini matahari begini, sudah mulai di cakrawala, sudah mulai terbenam, maka ini benar-benar mereka apa? Sujud, ya. Terus, mereka lagi sujud, terus sampai hilang, mereka sujud. Sama tatkala yang kelima, tatkala terbit sama. Jadi mereka sujud pas matahari mulai muncul tuh. Terus mereka sujud sampai matahari apa? Keluar. Mereka lagi sujud. Paham? Ini matahari ya. Ini cakrawala. Ya sudah kasih warna merah lah. Tayyib, inilah waktu-waktu terlarang. Dikecualikan dikecualikan boleh sholat di waktu terlarang. Pertama, sholat fardu. Seorang misalnya, dia belum sholat asar. Dan dia sholat asar pas lagi matahari mau apa? Tenggelam. Ya. Maka boleh sholat asar jam setengah enam, boleh atau tidak? Tidak boleh sebenarnya, itu waktu sudah waktu apa namanya darurat. Tapi kalau dia ada uzur maka boleh. Rasulullah SAW bersabda, man adraka ra'atan qabla antagriba syams
faqad adraka salat. Artinya barang siapa yang mendapati satu rakaat sebelum terbenam matahari, maka dia sah sholatnya. Jadi kalau dia sholat pas matahari mau terbenam seperti ini, dia sholat begini, dapat satu rakaat, maka rakaat kedua pasti matahari sudah apa? Masuk. Sholatnya bagaimana? Tetap sah. Waktu terlarang, iya waktu terlarang, tapi itu sholat fardu. Paham? Sama, barang siapa yang dapat rakaat sebelum matahari terbenam, matahari baru terbenam, dia sholat subuh satu rakaat, tetap sah sholat, sholatnya. Paham? Paham tidak? Yang kedua yang dikecualikan, ada tisu enggak? Yang kedua, sholat qadha. Sama, orang kemudian apa? Dia terlambat bangun, ya. Kemudian dia bangun tatkala waktu terlarang, maka tidak apa-apa dia sholat. Paham? Kemudian kata para ulama lagi, tiga, sholat jenazah. Karena sholat jenazah tidak ada sujudnya. Paham? Sehingga tidak ada tasyabuh kepada orang musyrik. Sehingga tidak ada tasyabuh dengan penyembah matahari yang lagi sujud. Taib. Kemudian sebab yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh bersegera untuk mengubur mayat. Maka asar, waktu terlarang asar subuh enggak jadi masalah. Paham? Sudah belum? Hah? Yang ini gambar matahari sudah? Yang keempat, sholat-sholat zawatul asbab. Zawatul asbab. Ini bukan. Ya. Tunggu, ini juga masih ada, ini yang keempat ya. Yang keempat, sholat gerhana. Sholat gerhana juga itu apa namanya, dikerjakan meskipun waktu apa? Terlarang. Sholat gerhana juga dikerjakan waktu terlarang. Yang kelima, sholat-sholat, yaitu sholat-sholat yang ada sebabnya. Yang ada sebabnya. Sebabnya, selain
salat jenazah dan salat apa? Gerhana. Contoh salat tahiyatul masjid. Saya lupa, ini yang ke-6, 5 juga. Salat yang dibolehkan juga 2 rakaat setelah tawaf. Karena tawaf dibolehkan dalam hadis, ya. Wahai Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan. Janganlah kalian melarang seorang pun yang hendak tawaf di Ka'bah dan salat, ya. Setelah tawaf dia salat 2 rakaat. Fi ayyi sa'atin kanat, waktu kapan pun, siang atau malam tidak apa-apa. Ini tidak terlarang, ya. Tidak dilarang. Nah, salat yang selain ini, selain jenazah, gerhana dan 2 rakaat setelah tawaf, maka ada seperti contoh salat tahiyatul masjid, kemudian salat apa? Wudu, terus apa? Istikharah. Apa? Salat taubat. Apa lagi? Salat apa? Enggak, ini yang ada sebabnya. Salat sunat mutlak tidak ada sebabnya. Ya. Dan lain-lain, ya. Maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan haram secara mutlak. Ada yang mengatakan boleh karena ada sebabnya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Malikiyah. Mana yang lebih kuat? Allah alam bisawab. Ya. Saya lebih cenderung kepada madhab Syafi'i. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raqatain." Ini bahasan usul fikih. Kata Nabi SAW, jika salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Di sini, jika, ya, di sini jika itu apa? Bersifat umum. Umum dari sisi waktu. Dari sisi waktu. Jadi kapan saja kamu masuk masjid, umum. Termasuk waktu terlarang, maka sholatnya 2 rakaat. Maka ini dijadikan dalil bahwasanya kapan saja masuk masjid, meski waktu terlarang boleh sholat 2 rakaat. Adapun pendapat jumhur, kata mereka, la sholata ba'dal subhi, sampai katanya tidak ada sholat. Maka sholat sini umum, mencakup sholat tahiyatul masjid. Umum dari waktu mencakup waktu terlarang.
Ibu sudah hang belum? Setengah hang. Sudah, ini terakhir, habis ini selesai. Jadi ada dua cara pandang para ulama tentang bagaimana hukum sholat tahiyatul masjid setelah asar. Ini sering kita lakukan, kita masuk ke masjid setelah apa? Asar. Apakah boleh kita sholat tahiyatul masjid atau enggak usah? Maka ada dua pendapat. Pendapat jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Rasulullah mengatakan la sholata ba'da subhi atau la sholata ba'da al-asar. Tidak ada sholat setelah asar, saya matahari terbenam. Kata Nabi tidak ada sholat, sholatnya umum. Mencakup seluruh sholat, termasuk sholat tahiyatul masjid. Maka tidak boleh. Keumumannya dari sisi sholatnya. Paham? Paham gak ibu-ibu? Di sini tidak ada sholat umum. Mencakup sholat tahiyatul masjid. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Adapun yang pertama, pendapat Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, idza dakhala ahadukum al-masjid, kalau salah seorang masuk masjid, kalau jika ini umum dalam sisi waktu, maka mencakup seluruh waktu termasuk waktu terlarang. Maka barang siapa yang masuk masjid waktu terlarang, salat 2 rakaat. Maka dalam hal ini bertentangan dua keumuman. Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i berpegang dengan keumuman dari sisi waktu. Kalau kamu masuk masjid kapan saja, silakan salat tahiyatul masjid. Adapun jumhur ulama berpendapat dari sisi keumuman salat. Tidak ada salat apapun setelah asar, termasuk salat tahiyatul masjid. Keumuman mana yang lebih kita kuatkan, ini apa ini? Maka dua-duanya kuat. Sebagian ulama merojihkan ya dengan mengambil penguat dari sisi luar. Mana keumuman yang lebih kuat? Keumuman ini apa keumuman ini? Ternyata la sholata ba'dal subhi, tidak ada sholat setelah subuh, tidak ada sholat setelah asar, keumumannya tidak begitu kuat karena banyak sholat-sholat yang dikecualikan. Contohnya tadi sholat fardu, contohnya sholat qadha, contohnya sholat janazah, ini sholat-sholat sunnah nih, contohnya sholat gerhana, contohnya sholat dua rakaat setelah tawaf, ini sholat-sholat semua ini disepakati oleh ulama boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang, sehingga keumuman sholat sini tidak kuat. Faham? Maka tatkala keumuman solat ini tidak kuat, kita dahulukan keumuman waktu. Maka boleh solat tahiyatul masjid tatkala di waktu terlarang. Pak Ibu? Belum ya? Berarti sudah hang. Kenapa, Pak? Ya pendapat, ini pendapat, kata mereka memang lebih hati-hati. Lebih hati-hati ya. Kemudian tatkala ada yang mengkhususkan ini keumuman tetap dijaga ya. Kemudian ada yang lain, contoh seperti kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik waktu dikabarkan dia diterima tobatnya oleh Allah, Ka'ab bin Malik datang menemui Nabi setelah sholat asar. Dia datang ke masjid. Namun tidak diriwayatkan dia sholat tahiyatul masjid dulu. Dia langsung ketemu Nabi. Ini menunjukkan dia tidak sholat tahiyatul masjid padahal setelah asar. Ini memang ini masalah khilafiyah, tidak bisa dipaksakan. Tapi hati saya lebih condong kepada pendapat apa madhab Syafi'iyah dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Namun saya biasanya kalau sudah sekitar 5 menit menjelang azan maghrib saya tidak akan sholat. Karena itu benar-benar matahari lagi di mana? Ini yang kita bilang tadi waktu-waktu benar sangat terlarang ini. Paham? Jadi kalau matahari baru akan terbenam atau benar-benar mau terbit, kira-kira 5 menit sebelum sunrise atau kira-kira 5 menit sebelum sunset. Ya, sebelum sunset, sebelum sunsilk dan sunlight. Jadi kalau 5 menit sebelum terbenam matahari saya sudah tidak sholat. Saya tidak sholat. Meskipun tahiyatul masjid saya tidak sholat. Ini lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Wallahu alam bisawab. Karena ibu-ibu sudah pada hang, sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kalau mengalami kemacetan di jalan, apa itu masih wujud? Sholat asar.
Taib, kita masuk dalam tanya jawab. Ya, pertanyaan pertama, apakah boleh sholat baru sampai takbir pertama kemudian menangis terseduh-seduh karena ingat dosa dan karena sedang ada masalah? Kemudian dalam sujudnya hanya beristighfar, tidak doa-doa yang lain. Ya, boleh, tapi kita tatkala sujud, kita baca doa sujud dulu, subhanarabbiyal a'la, ya. Dan doa-doa sujud yang lainnya. Setelah kita mau beristighfar boleh. Setelah itu kita mau beristighfar boleh, tapi doa sujud dibaca dulu. Jam berapakah yang paling utama untuk melaksanakan salat duha dan salat isyraq, ya? Salat duha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabin hina tarmidu al-fisal. Salatnya orang-orang yang awwabin, yang kembali kepada Allah, yang suka bertobat kepada Allah, salat duha tatkala anak unta kepanasan. Anak unta kepanasan kira-kira jam berapa, Ibu? Jam berapa? Ibu punya unta kah? Tahu. Ya, kira-kira jam segitu, kira-kira jam 10, kira-kira jam 10, ya. Untuk dalil yang menjelaskan boleh menunda sholat duhur apabila panas sekali kondisi saat itu, di jam berapa ke idealnya sholat duhur, baik kondisi sangat panas, ya. Ini Rasulullah SAW mengatakan, ya, abridu bis sholat, ya. Fa inna siddatal harri min fahi jahannam, akan datang kalau enggak salah, ya. Rasulullah SAW menyuruh untuk menunda apa? Salat, waktu salat tatkala benar-benar sangat panas. Ini wallahu alam bisawab, terutama tatkala salat berjamaah. Karena mereka keluar dari rumah, kemudian kumpul di masjid, apalagi masjid zaman Nabi itu panas tanahnya, ya. Maka Nabi suruh menunda. Tapi sekarang ini tidak diamalkan. Kenapa? Karena di Indonesia tidak terlalu panas. Ini berbeda tatkala panas di kota Madinah, benar-benar panas sampai 55 derajat, 56 derajat, 58 derajat. Indonesia tidak terlalu panas. Yang kedua, di Madinah juga tidak diamalkan. Kenapa? Begitu masuk masjid sudah ada AC. Jadi sekarang orang tidak mengamalkan hadis tersebut karena ilahnya sudah tidak ditemukan. Nah, kalau kita di Indonesia saya rasa tidak perlu, karena panasnya begitu-begitu aja, selalu apa? Stabil. Kami melaksanakan sholat isya tepat waktu, kemudian witir. Malam jam 3.30 sholat tahajud tanpa witir. Apakah afdol? Tidak. Yang afdol witir diakhirkan. Yang afdol witir diakhirkan, kecuali kita ragu bisa bangun malam atau tidak. Kalau kita ragu bisa bangun malam atau tidak, maka witir didahulukan. Khawatir tidak bisa bangun malam. Tapi kalau kita kira-kira bisa bangun malam, maka witir diakhirkan. Ustadz, kalau kita lagi sholat sunnah di rumah, suami datang, apakah si istri melanjutkan sholat sunnah atau buka pintu pagar? Karena suami bawa mobil dan membunyikan klakson sebagai tanda agar dibukakan pintu. Kalau memang benar-benar kita baru di awal, tidak apa kita batalkan sholat. Tapi kalau tinggal terakhir sudah menjelang, selesaikan segera. Selesaikan apa? Segera. Terus buka pintu, maaf suamiku, saya lagi sholat duha. Bukannya riya, tapi mau kasih tahu. Insya Allah dia enggak jadi marah, ya. Maaf lagi sholat duha. Tapi kalau awal, mending kita apa? Batalkan, ya. Karena suami nanti macam-macam lagi. Bagaimana jika bacaan tajwid kita belum benar dalam sholat, sementara kita terus belajar memperbaiki diri? Apakah sholat kita diterima dan tetap sah? Iya, tetap sah, apalagi kita telah berusaha dan belajar, ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahir bil Qur'an ma'al kiramil bararah." Orang yang pandai baca Quran bersama dengan malaikat yang baik. "Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa syakun 'alaihi" lahu ajran. Barang siapa yang baca Quran kemudian dia terbata-bata dan susah, maka dia dapat dua pahala. Pahala belajar dan pahala baca Quran.
Untuk datang kajian rutin ini saya harus izin bos. Hari ini bos mengizinkan, tapi entah ikhlas atau tidak. Kalau bos mengizinkan, zahirnya apa? Berarti diizinkan. Kalau bos tidak mengizinkan, berarti jangan. Kita minta rekamannya aja. Bagaimana hukumnya sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah di masjid? Sebaiknya di rumah, tapi di masjid juga tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah sholat rawatib di masjid. Bolehkah kita sholat sedangkan di depan kita terdapat cermin lemari? Atau kalau sholat di masjid yang dindingnya dari cermin yang dapat memantulkan anggota tubuh kita? Tidak ada masalah, tidak ada larangan. Ya. Yang penting kita konsentrasi, jangan lihat pada cermin kita. Ya. Apakah kalau mendapat kemacetan bisa dianggap sebab uzur? Seorang berusaha mengatur waktu agar tidak terjebak dengan kemacetan. Atau kalau sudah terjebak dengan macet, dia cari masjid yang bisa dihampiri. Hukum asalnya demikian. Kecuali benar-benar kemacetan, kemacetan yang tidak bisa kita hadir, tiba-tiba terjebak di tengah, tidak bisa keluar, ini lain cerita. Dan itu jarang terjadi. Biasanya kita bisa memperkirakan untuk keluar dari apa? Dari jalan tol, atau kita bisa mampir ke masjid yang ada di daerah-daerah tol. Ya, harusnya bisa. Jangan menggampangkan. Kecuali kejebak macet, benar-benar ada kecelakaan, kita tidak bisa apa-apa. Karena di Indonesia bahu jalan tidak bisa digunakan untuk apa? Sholat. Tapi kalau di Madinah, jalan-jalan itu ada, di bawahnya ada pasir. Orang mau sholat tinggal mampir sholat situ. Bahkan sering disediakan musola-musola sederhana, ada airnya. Jadi sholat mudah sekali kalau di sana. Di sini kalau sudah masuk jalan tol, tidak ada bahu jalan. Ya. Ya. Yang ada tinggal tiang-tiang, pipa-pipa, susah. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.